Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kak Noh dan salam sejahtera. Hari ni Kak Noh nak buat kek. Kek ni sebenarnya Kak Noh pernah buat tapi dah lama. Jadi Kak Noh update yang resipi yang baru supaya manakan kawan yang tertinggal tu berdapat tengok semula. Yang ni Kak Noh doublekan dia punya bahan-bahan supaya sebab Kak Noh guna acuan yang agak tinggi. Jadi kalau kita buat tu jadi pendek. Sebab yang pertama dulu Kak Noh buat acuan adunan satu saja. Jadi dia nampak pendek kan. Jadi tak nampak sangat hasilnya. Okey, kek yang Kak Noh maksudkan ialah kek sarang semut. Kek gula hangus pun boleh, kek sarang semut pun boleh. Okey. Kawan-kawan nak tengok hasilnya, walaupun pada potongan yang pertama dia nampak macam tak full dia punya sarang. Tapi setelah kita potong melintang, hasilnya sangat cantik. Alhamdulillah. Kawan-kawan nak tengok resipinya, ini dia kawan-kawan. Nampak ni? Kalau kita potong begini, potong mendegak ni, nampak ni? Dia macam sarang dia tak full tau. Tapi bila kita potong melintang, kawan-kawan tengok. Full kan? Dia full dia punya sarang semut dia. Nampak? Dan rasanya sedap dan kenyal. Kak Noh memang double kan sebab Kak Noh guna acuan yang bulat begini. Jadi kawan-kawan boleh cubalah. Nak buat untuk majlis rumah terbuka. Okey? Resipi senang dan mudah. Tak nak banyak bahan pun apa yang ada kat rumah. Okey? Mari kita tengok bahan dan cara masaknya. Okey kawan-kawan, ini ialah bahan-bahan untuk kita buat kek sarang semut. Kak Noh pernah buat dulu tapi dah lama. Jadi hari ini Kak Noh nak update resipi ni supaya nanti kawan-kawan mana yang tertinggal tu boleh tengok ya. Okey, resipi senang dan mudah. Kak Noh ada 2 cawan tepung gandum. Yang ini Kak Noh doublekan dia punya resipi ya. Kalau kawan-kawan nak buat satu adunan, maknanya kawan-kawan separuh daripada ni. Maknanya tepung ni satu saja. Ini tepung dah siap Kak Noh ayak ya. Ini 2 cawan tepung gandum. Ini 1 cawan gula. Ini 1 cawan gula. Kak Noh tak tambah gulanya sebab nanti Kak Noh tambah airnya saja. Gula ni dah cukup sebab nanti terlalu manis pula kan. Okey, sebab kita ada 3/4 cawan susu manis ya. Susu manis ni lebih kurang dalam 5 sudu. Okey, kita ada 8 biji telur sebab kalau separuh maknanya guna 4 biji saja sebab ini telur saiz kecil ya. Okey, kita ada 1 cawan margarin. Margarin ni kalau ikut adunan satu maknanya dia 3 sudu je lah. Okey, ini 6 sudu jadi maknanya dia 1 cawan ya. Okey, kita ada bikarbonat soda. Air secukupnya. Itu sahaja. Untuk satu adunan nanti Kak Noh akan simpankan resepinya di deskripsi. Yang ini adalah untuk double resepi ya. Sebab Kak Noh nak dia tinggi sedikit. Kak Noh guna loyang yang begini ya. Dia dah Kak Noh siap oles margarin. Okey, sekarang kita nak buat gula hangusnya dulu. Okey kawan-kawan, kita masukkan 1 cawan gula kita. Kita akan masakkan dia supaya dia menjadi gula hangus atau karamel ya. Api sederhana saja, kita tunggu dia jadi karamel lah ya. Jangan api besar, takut nanti dia hangus, nanti pahit kita punya kek sarang semut kita ya. Kita tunggu sampai dia warna perang. Okey kawan-kawan, ni nampak dah jadi gula hangus ya. Nampak ni gula perang. Okey, kita akan masukkan air kita ya kawan-kawan. 1/1 ya. Kita letak 1/1. Tapi perlahan-lahan ya. Okey, kita kecilkan api ni. Kita ambil 1 cawan. Kita letak perlahan ni meletup, meletup. Panas sangat, panas. Okey. Kita kacau dulu. Dia memang macam ni ya. Proses dia meletup, meletup. Meletup, kawan-kawan. Okey, kita masukkan 1 lagi. Sebab kita punya tepung 2 kan. Jadi kita akan letak 2 awet air ya. Okey, kita masak ni gula ni sampai dia mendidih baru kita akan letakkan margarin ya. Ni sebab dia gula masih berketul nampak ni. Okey, kita tunggu sampai dia mendidih lah. Okey kawan-kawan, ni dah mendidih. Kita masukkan kita punya margarin ya. Ni margarin kita tadi. Okey. Ini Kak Noh sebab nak buat tinggi. Jadi dia nampak cantik lah. Nampak lagi sarang dia elok ya.
Kak Nu dah lama juga tak buat, takutnya tak jadi. Biasalah kawan-kawan, Kak Nu ni buat malam ya. Sekarang ni siang, waktu Kak Nu ni agak kelangkabut sikit lah. Sebab Kak Nu ada kelas kan. Besok pula ada mesyuarat kat sekolah. Lagilah. Okay, jadi Kak Nu buat malam, Kak Nu buat kesempatan warna video yang Kak Nu sempat buat, Kak Nu buat lah. Okay, ni kita sampai gula kita apa, jarin kita cair dan semua dah merata. Kita akan angkat dan sejukkan ya. Okay kawan-kawan ni. Air gula apa, kita punya apa, gula hangus tadi ni Kak Nu dah sejukkan ya. Okey, kita mula pukul telur kita. Okey. Ini telur 8 biji kita dah apa? Dah tengoklah takut dia apa kan, ni kacau je ya. Tak perlu kacau yang ganas-ganas lah. Sekadar bercampur sahaja. Okey, ni Kak Nu video yang pertama dulu Kak Nu tak ada apa, tak ada icing vanilla ya. Ha, ni pun tak ada. Tak tahulah. Bila buat kuih lain ada medicine vanilla, yang ni tak ada stok pula. Kawan-kawan jangan lupa letak ya. Dia lebih wangi lah. Okey, kita masukkan gula kita. Gula pula. Susu. Dia malam-malam ni otak berjam sikit. Okey. Sekadar bercampur saja ya. Okey, kita masukkan baking soda. Tadi Kak Nu dah panaskan Kak Nu punya apa? Ini baking soda 2 sudu ya. 2 sudu kecil ni. Ya. Okey. Kak Nu beli sudu macam nilah. Sudu metrik. Senang sikit kan? Kak Nu dah panaskan oven selama 5 minit ya. Okey, kita akan masukkan tepung kita sedikit demi sedikit. Senang saja, dia masuk-masuk-masuk je. Cuma nanti kita kena perap ya. Okey. Kita masukkan sekacau pelan-pelan ya. Ni tepung ni Kak Nu dah ayak ya. Kak Nu guna tepung cap ros. Kak Nu biasa beli yang tu lah. Jarang jenama lain. Sebenarnya tepung gandum lain boleh je. Nanti kawan-kawan jenuh nak cari tepung ros tak ada kan. Tepung cap ros tu tempat Kak Nu ada lah. Tapi Kak Nu selalunya jumpa yang tu Kak Nu sambal je. Sebab itu yang banyak jual kan. Okay, ni kita kacau dulu. Kita takut dia bawah dia tu ada. Ni kan, kita kadang tak kena ni tempat ni. Haa. Ya. Okay. Kacau. Ni dah siap, kita masukkan ni sikit demi sikit. Okey. Kita kacau sampai dia merata dan nanti kita tapis ya. Takut ada makhluk-makhluk yang tidak perlu kita masuk. Takut berketul ke kan. Kita tak naklah dia berketul. Okey. Kita masuk lagi. Okey. Setakat ni gula-gula kita semua bersih lah. Kan. Okey. Pelan-pelan ni dah penuh ni. Okey, ni dah siap ya. Nampak ni. Dah merata. Yang ini, kita akan biar dulu. Jangan letak dalam loyang dulu. Kita nak perap dia selama 1 jam. Lebih lama, lebih elok. Okey, tapi Kak Nu akan 1 jam je. Sebab sekarang dah pukul 10, kawan-kawan. Jadi, takutnya jam Kak Nu. Ini Kak Nu tapis dulu ya. Lepas tu Kak Nu akan simpan perap dulu 1 jam ya. Okey kawan-kawan, ni setelah 1 jam ya. Ni adunan kita dah 1 jam. Ni Kak Nu nak kacaukan dulu. Ni Kak Nu kacau dulu ya supaya dia kat mendap kat bawah kan. Okey. Ni kita kacau. Kita akan taruh dekat kita punya loyang ni. Loyang ni boleh diangkat ya Kak Nu dari sini. Dia boleh angkat nanti senang. Bila kita nak buka kuih tu kita tekan dari bawah saja ya.
putih. Kita masukkan. Dengan senangnya kawan-kawan. Okay. Sebab Kak Noh nak buat dia tinggi kan. Jadi Kak Noh itu Kak Noh double kan. Adunan Kak Noh sebab dia nampak tinggi nanti dia nampak cantik ya. Okey. Ini kawan-kawan bakar pada suhu lebih kurang dalam 180. Ikut oven masing-masing ya. Kalau 200 pun boleh. Kalau oven kawan-kawan boleh. Lepas tu kita bakar api bawah sahaja. Kita bakar selama 50 minit atau 1 jam. Sebab ni tebal kan? 1 jam. Tapi maksudnya 15 minit terakhir tu kita bakar api bawah dulu selama lebih kurang dalam 40 minit ataupun 45 minit. Lepas tu kita bakar api atas bawah selama baki dirilah dalam 15 minit macam tu. Api atas bawah ya. Mula-mula kita bakar api bawah dahulu lebih kurang dalam 45 minit ya. Sebab ini tebal jadi Kak Noh akan bakar lama sedikit lah. Jom kita bakar ya kan kawan. Ikut awan masing-masing ya. Okey, kita tunggu 1 jam lagi. Okey kan kawan. Ni jadi. Nampak ni angus sikit. Tak apa. Nanti insyaAllah dia elok. Jadi ni kita cucuk ni. Dia dah bersih. Ni dari lady kita. Ni. Maknanya dia bersih. Kita harap dia jadi elok lah bersarang ya. Ini kita tunggu besok. Ini kerak ni keras-keras ni. Tapi dia cantik. Kita harap dia akan bersarang elok lah. Ini kita tunggu besok ya. Baru kita akan potong. Kita jumpa esok. Okey kawan-kawan. Alhamdulillah ni. Hari pagi ni. Akhirnya kek kita dah keluar. Kek gula hangus kita. Kita tengok bersarang atau tidak. Kak Noh sebenarnya terfikir-fikir. Kalau tak bersarang nyanya je Kak Noh ni. Okey kita keluarkan dia dulu ya. Okey kawan-kawan. Tadi masa Kak Noh potong. Rupanya kamera Kak Noh. Biasalah. Tak on pula. Jadi ni Kak Noh dah potong. Okey mesti kawan-kawan nak tengok hasil dia potongan Kak Noh tadi. Ini dia ya. Dia bersarang begini. Kalau kita potong begini ya. Kita potong begini. Dia sarang ni nampak macam ni. Nampak macam tak full kan. Tapi bila kita potong begini. Ni kita potong begini. Nah kawan-kawan tengok. Nampak tak? Dia full bersarang. Ya. Kalau kita potong macam apa tu. Bentuk kek tu dia memang tak nampak sarang dia. Tapi bila kita potong begini. Kita akan nampak sarang dia kawan-kawan. Okey. Ni. Kak Noh potong lagi sekali. Ni tangan Kak Noh bersih ya. Walaupun Kak Noh pegang tangan kiri makanannya. Okey. Ni kita potong lagi. Dia kalau kita potong begini memang hasil dia macam tak penuh lah bersarang. Tak. Dia kalau begini. Baru dia nampak bersarang. Sebab Kak Noh pekan dia. Nah. Sarang dia kawan-kawan. Nampak cantik. Okey. Kita potong semua dulu ya. Okey kawan-kawan. Alhamdulillah. Ini dia. Kek gula hangus kita. Ataupun kek sarang semut. Alhamdulillah. Jadi cantik. Elok. Bila potong menyerung macam tu. Nampak pula dia punya sarang kan. Nampak full sarang dia. Alhamdulillah. Dan rasa dia kenyal juga. Alhamdulillah. Ni memang Kak Noh sukalah. Okey, kawan-kawan boleh cuba ya. Jangan lupa like, komen, share and subscribe. Dan terus sokong Kak Noh. Jangan lupa tekan loceng agar kawan-kawan mendapat video terbaru dari Kak Noh. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum. Selamat mencuba.